الحمد لله الحمد لله الذي أنزل أرباب الإخلاص مراتب الخصوصية وقابل المتعرضين لنفاحته بمقابلة التخصيص بالفيوضات العرفانية وحقق الظنون الجميلة لمن توجه إليه بها فضلا منه ومنا وأنجز الأمال لمن رغب فيه بموجب صفات الحسنة وأسمائه الحسنى والصلاة والسلام على مظهر العلوم اللدنية وأصل إمدادها وباب سدنة حضرة الأحدية بمقتضى فيضان جودها على القلوب التي تحققت بحقائق استعدادها سيد رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Allahumma kama an'amta fazid wa kama an'amta fabarik wa kama an'amta fala taslub waj'alin ni'mata mashkuratan muttasilatan bi na'imil jannah. Semoga nikmat yang kita dapat di pagi hari ini menjadi nikmat yang ditambah dan diberkahi Allah dan tidak dicabut serta bersambung dengan kenikmatan-kenikmatan berikutnya hingga kenikmatan abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Susah sekali menggambarkan perasaan kita di pagi hari ini. Bahagia bercampur dengan haru. Pada hakikatnya sesungguhnya momen mengenang daripada kematian seorang ulama itu adalah momen kesedihan. Namun sungguh aneh berubah menjadi momen yang di dalamnya terdapat banyak kebahagiaan. Huwa fi haqiqati syahru husnin fa'ajaban min syahri husnin sara syahra tahani. Sungguh mengherankan momen yang harusnya menjadi bulan kesedihan menjadi bulan kebahagiaan karena berkumpulnya kita di tempat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, sesungguhnya bukan kebetulan kita semuanya saat ini berada di tempat ini. Baik yang ada di dalam masjid ataupun yang ada di luar masjid, baik yang jauhnya 1 kilo dari tempat ini maupun yang jauhnya 2 kilometer dari tempat ini, dimanapun kita berada, kita semuanya saat ini duduk bersama dikarenakan karena sesungguhnya arwah kita itu pernah berkumpul bersama dan mencintai juga orang-orang yang sama yang bersambung cinta kita dengan manusia-manusia mulia tersebut sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Sesungguhnya arwah manusia itu berkelompok-kelompok. Apabila manusia di alam arwahnya dulu mereka saling mengenal, maka ketika terjadi perjumpaan jasad di dunia ini, maka mereka akan nyambung dan saling mencintai dan saling mengenali. Namun apabila di alam arwahnya dulu mereka itu berseberangan, mereka itu bermusuhan, maka di alam dunia ini ketika jasad bertemu dengan jasad, maka mereka pun juga akan berseberangan. Maka kita semuanya berkumpul di tempat ini yang kita yakini arwah kaum salihin hadir di tempat ini, insya Allah itu tanda bahwasanya arwah kita mencintai orang-orang yang saleh. Sebagian ulama memaknai hadis ini, kenapa ruh itu cenderung kepada satu kelompok dan meninggalkan kelompok yang lain, apabila hati kita mencintai, walaupun kita kadang duduk di tempat yang lokasinya jauh, walaupun kita mungkin tidak bisa mendekat ke tempat ini, tapi sesungguhnya ruh kita berkumpul dalam satu irama cinta yang sama. Kita semuanya mencintai Allah, kita semuanya mencintai Rasulullah, dan kita semuanya mencintai sosok yang kita peringati haulnya di pagi hari ini, yaitu Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Semoga cinta ini dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala, diwariskan cinta ini kepada anak-anak kita semuanya, kepada keturunan kita semuanya. Tidak ada yang berpaling daripada majlis-majlis yang semacam ini, dan semoga sebagaimana Allah taala kumpulkan kita dengan penuh kebahagiaan di tempat ini, Allah taala kumpulkan kita nanti di surganya bersama dengan Nabi Muhammad dalam keadaan penuh kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah,
Mari kita pelajari sosok yang dimana kita saat ini berkumpul untuk mengenang beliau, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau lahir dari kedua pasangan orang-orang yang saleh dan salihah. Ayah beliau adalah seorang pejuang dakwah yang luar biasa, yaitu Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan ibunda beliau Al-Hababah Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri juga sama, juga dikenal sebagai seorang pendakwah ulung di zamannya. Pernikahan ayah dan ibu daripada Al-Habib Ali itu berlandaskan dengan niat-niat yang mulia. Habib Muhammad niat mencari partner di dalam berdakwah, dan Hababah Alawiyah niat ingin membantu perjuangan dakwah daripada suaminya. Suatu ketika Habib Muhammad ayahanda Habib Ali datang ke kota Syibam, di sana berjumpa dengan Habib Ahmad bin Umar bin Smith dan Habib Muhammad bin Smith. Sampai ada di sana, kemudian beliau berkata, saya ingin seorang wanita yang bisa saya nikahi untuk menjadi pengajar kepada kaum perempuan. Ketika kita berdakwah, Habib Muhammad akan berdakwah pada yang laki-laki, maka istri beliau akan berdakwah kepada kaum wanitanya. Maka ketika itu Habib Ahmad bin Umar bin Smith mengatakan, ada seseorang, ini putrinya Habib Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri. Ayo kita datang ke sana. Maka datang ke sana, maka kemudian ngelamar. Ketika menyampaikan lamaran, maka di saat itu juga mendapatkan jawaban, lamaran diterima. Kemudian setelah itu Habib Ahmad bin Umar bin Smith tanya, ini pengen apa nih dari calon suami yang ngelamar ini, pengen apa, harus ngasih apa dia untuk pernikahan ini harus ngasih apa? Maka jawaban daripada kakek Al-Habib Ali dari ibunya, beliau mengatakan, seseorang yang seperti Ahmad bin Umar bin Smith yang hidupnya untuk dakwah, kalau datang kepadaku enggak usah ngasih apa-apa, apa yang dia minta saya akan kasih insyaallah. Cuma ini seorang perempuan mungkin perlu ngasih sesuatu sedikit untuk menyenangkan hatinya sepantasnya aja. Maka hari itu dilaksanakan pernikahan, malam itu Habib Muhammad menginap di rumah mertuanya, besok paginya keduanya sudah langsung keluar untuk melanjutkan perjuangan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang istri diajak langsung berdakwah, yang istri bahagia, yang mertuanya ditinggal anaknya langsung hari itu diminta, kemudian menikah semalam aja di rumah, besoknya langsung anaknya dibawa dan berdakwah, dan semuanya dalam keadaan bahagia. Kemudian melanjutkan perjalanan Al-Habib Muhammad bin Husain sampai kepada tempat Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr Al-Jufri. Mampir ada di sana, kemudian ke tempat wilayah namanya Taribah. Beliau berdakwah ada di sana. Ketika itu Habib Hababah Alawiyah berdakwah di kalangan perempuan. Kemudian perempuan-perempuan yang ada di situ, sebagian ada yang enggak ngerti caranya sholat, bahkan sebagian di antara mereka seumur hidupnya belum pernah sholat. Agamanya Islam tapi belum pernah sholat. Dakwah sebentar di sana, setiap beliau akan mengerjakan sholat, sudah 4 saf berdiri di belakang beliau. Terus seperti itu. Dan Habib Ali lahir di kota Qosam bukan karena menetap di sana, enggak, tapi karena memang perjuangan dakwahnya sedang di wilayah itu. Perjuangan dakwah sedang di wilayah Qosam. Jadi kita bisa bayangkan Hababah Alawi yang sedang hamil tua itu masih terus membantu dakwah suaminya. Sampai akhirnya ketika Habib Muhammad bin Husain duduk bersama dengan gurunya, Hababah Alawiyah melahirkan, dan ketika itu kirim utusan untuk menyampaikan kabar kelahiran daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Pas posisi Habib Muhammad bin Husain ada di hadapan gurunya, penulis kitab Sulamut Taufik yang banyak kitabnya dibaca di Nusantara ini, yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, kemudian langsung memberi nama, kasih nama karena lahirnya di kota Qosam, kasih nama Ali. Kenapa? Biar mendapatkan berkah daripada Sayyidina Ali bin Alwi Khaliq Qasam. Ikhwani rahimakumullah, Habib Ali tumbuh di dalam pendidikan ayahanda dan ibunya. Ibu Al-Habib Ali itu sering mendoakan, Ali, Allah yu'li maqamah fi dunya wal akhirah. Ali putraku, semoga Allah meninggikan kedudukannya di dunia dan di akhirat. Bahkan beliau itu sering mengulang-ulang doa ini sampai Habib Ali mengatakan, dan aku tahu doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia, masyarakat yang senang menyebut namaku, bahkan orang-orang yang tidak aku kenal,
datang dari tempat-tempat yang jauh untuk mengunjungiku. Ini semuanya karena berkah daripada doa ibuku. Dan Habib Ali, beliau hobinya itu membaca kehidupannya orang-orang saleh, membaca kehidupannya kaum salaf. Dan kita bisa lihat hobinya anak-anak kita sekarang apa? Apa yang mereka pegang setiap harinya? Apa yang mereka saksikan setiap harinya? Apa yang mata mereka lihat? Apa yang telinga mereka dengar? Ini Habib Ali dari kecil yang dibaca kehidupannya orang-orang saleh. Setiap beliau mengagumi satu orang saleh, beliau langsung datang kepada ibunya. Kemudian beliau mengatakan, "Wahai ibu, doakan ya, semoga Allah memberi kepada anakku Ali itu kedudukan seperti ulama ini." Jadi yang dibaca kehidupannya orang soleh, setiap kagum dan orang soleh doa, minta doa pada ibunya untuk diberikan kedudukan daripada orang soleh tersebut. Dan beginilah ibunda Habib Ali itu mendidik Habib Ali. Bahkan tadi telah disampaikan dalam manakib yang berbahasa Arab, itu setiap Habib Ali akan tidur, ibunya mendiktekan. Dikte apa? Doa. Bukan doa minta rezeki, bukan doa minta uang, bukan doa minta rumah baru. Apa doanya? Doanya begini: "Ya Allah, maafkan. Ya Allah, aku telah memaafkan semua orang yang menggunjing aku. Aku telah memaafkan semua orang yang berbuat buruk kepadaku, maka maafkanlah mereka. Dan apabila aku yang berbuat buruk kepada mereka, maka maafkanlah aku." Dari kecil itu doanya setiap akan tidur. Hari kita doanya setiap akan tidur, itu hasil daripada didikan daripada ibunya. Habib Muhammad kemudian beliau melanjutkan perjuangan dakwahnya sampai akhirnya pada satu ketika Habib Muhammad mendapatkan perintah dari gurunya Habib Abdullah bin Husin bin Tahir untuk dakwah ada di wilayah Mekah. Jadi perintah ke Mekah bukan hanya sekedar hijrah, tapi untuk dakwah. Karena ketika itu Habib Abdullah bin Husin bin Tahir datang orang pulang haji menyampaikan kabar, "Habib, di Mekah itu kalau di Masjidil Haram makmur, tapi kalau di pedalaman-pedalaman itu masih banyak orang-orang awamnya." Maka mendengar ini langsung Habib Abdullah bin Husain bin Tahir panggil, "Ini Muhammad bin Husain, kamu segera pergi ke Mekah, dakwah di sana, jangan cuma dakwah di area wilayah haram, tapi kamu keliling ke pedalaman-pedalaman, pelosok-pelosok, masuk ke sana, dakwah ada di sana." Begitu Habib Muhammad bin Husain pindah ke kota Mekah, beliau tinggal di sana tidak lama, kemudian beliau diangkat menjadi mufti madhab Syafi'i fil Haramain Asy-Syarifain. Kemudian dibawalah Habib Ali. Bawalah Habib Ali dari Hadramut menuju ke Mekah. Dididik di sana oleh Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan Habib Ali juga belajar dan menimba ilmu juga dengan ulama-ulama yang lainnya, di antaranya dengan Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau punya metode dakwah yang luar biasa. Sering kita sampaikan di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya pun juga pernah kita sampaikan, di antara salah satu metode dakwah beliau yang luar biasa. Pernah suatu ketika Habib Muhammad bin Husain ini lewat, kemudian dengar ada seorang yang ditokohkan di depan murid-muridnya membaca suratul Fatihah tapi keliru. Bacaannya salah. Maka kemudian Habib Muhammad bin Husain lihat ini tokoh di hadapan murid-muridnya baca suratul Fatihah, bacaannya keliru. Maka kemudian Habib Muhammad bin Husain datang mendatangi orang ini, bukan menegur, bukan menasihati, tapi beliau datang dengan penuh adab, penuh tawaduk, beliau mengatakan, "Ya fulan, wahai syekh, saya ingin bertabarruk membaca surat Al-Fatihah di hadapanmu, tolong kamu dengarkan." Maka kemudian Habib Muhammad bin Husain membaca surat Al-Fatihah dengan cermat, pelan, tertata rapi, dan dengan baik dan benar, sampai orang tersebut menyadari kalau Fatihahnya ada kekeliruan. Di situ dia mengerti bahwasanya Fatihahnya tadi keliru, dan Fatihahnya yang benar adalah apa yang disampaikan oleh Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Inilah metode dakwah Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang digambarkan, "Da'aha bilutfin fastajabat linusahi bisidkin wa ammad hadhiral qawmi walbadi." Dengan lemah lembut beliau berdakwah, dan mereka pun dengan sungguh-sungguh menerima nasihat beliau, sehingga tersebarlah dakwah ke seluruh penduduk kota dan seluruh pedesaan semuanya. Ikhwani rahimakumullah,
sosok lain yang membentuk daripada kepribadian Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi adalah guru beliau, seorang ulama besar, seorang saleh, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, yang nasabnya itu tersambung sampai kepada Sahib Ratib Al-Attas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Abu Bakar adalah gurunya Al-Habib Ali. Habib Ali memang hanya berjumpa dengan Habib Abu Bakar dalam pertemuan-pertemuan yang singkat. Namun pertemuan-pertemuan yang singkat, apabila berjumpa dengan orang-orang yang besar, maka pertemuan singkat itu jadinya bukan biasa, tapi itu jadinya luar biasa. Hanya beberapa pertemuan. Dan siapakah Habib Abu Bakar Al-Attas ini? Habib Abu Bakar Al-Attas ini seorang ulama yang saleh, yang alim. Beliau, dikatakan Habib Ali, beliau pernah suatu ketika Habib Abu Bakar ditanya tentang penjelasan firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Yang artinya, Allah lah yang menciptakan tujuh langit dan menciptakan pula tujuh lapis bumi. Perintahnya berlaku kepadanya agar kamu mengetahui bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu atas segala sesuatu. Habib Abu Bakar, beliau ketika mengartikan ayat ini wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, sesungguhnya ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Ketika menjelaskan firman Allah taala ini, maka beliau menjelaskan ayat ini dari mulai ba'dal maghrib sampai tengah malam. Dalam beberapa teks kalimat yang lain kita juga baca, ini menjelaskan ayat ini dari ba'dal zuhur, di jeda sholat asar, diteruskan lagi penjelasan ayatnya sampai sholatul maghrib, di sholatul maghrib di jeda terus sampai tengah malam, menjelaskan satu ayat dari surat At-Talaq ayat yang ke-12 yang tadi telah kita bacakan. Bahkan ternyata bukan satu ayat dijelaskan semuanya, itu hanya pada bagian yatanazzalul amru bainahunna. Hanya di bagian itu menjelaskan sekian jam makna yang terkandung daripada ayat suci Al-Qur'an tersebut. Habib Ali belum pernah menyampaikan memang Al-Qur'an sudah terputus, tapi Allah Ta'ala tetap menurunkan pemahaman makna Al-Qur'an kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Tanazzuluhu 'alal ulama'i baqin ladaihim wa huwa munqati'un nuzuli. Sesungguhnya pemahaman terhadap makna Al-Qur'an terus Allah turunkan kekal abadi kepada orang-orang yang Allah pilih, sekalipun ayat Al-Qur'an itu sudah tidak lagi turun. Ketika Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki mendengar ucapan Habib Ali ini, maka beliau mengatakan dalilu sidqi hadzal kalam qailuh. Bukti kebenaran ucapan ini adalah yang mengucapkannya. Kenapa? Karena enggak mungkin orang bisa mengucapkan kalimat ini kecuali dia juga sudah mengalami hal tersebut. Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas memberikan perhatiannya kepada Habib Ali yang luar biasa. Beliau mendidik Habib Ali, dan di usia Habib Ali masih muda, maka Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas beliau meninggal dunia. Pasca wafatnya Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, maka Habib Ali kemudian berguru lagi kepada Musnidu Diyaril Hadramiyah, yaitu Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Terus seperti itu keadaan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau tidak pernah berhenti baik mencari ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Walaupun beliau telah menjadi seorang guru yang memiliki murid, namun beliau tetap memposisikan dirinya sebagai seorang murid dari seorang guru. Kenapa? Karena beliau mengetahui bahwasanya yang namanya manusia yang betul-betul berilmu, semakin dia tahu tentang ilmu, maka semakin dia menganggap dirinya kurang di dalam memahami ilmu tersebut. Ikhwani rahimakumullah, ada satu peristiwa yang menarik yang terjadi di dalam kehidupan Al-Habib Ali, yang peristiwa ini diceritakan sama Habib Ali karena ada satu kejadian. Jadi pernah suatu ketika Habib Ali duduk bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Kemudian datang satu orang, setelah itu orang itu menyampaikan kepada Habib Ali bahwa Habib, ini sekarang banyak orang itu silaturahminya terputus,
banyak orang itu antar sesama keluarga itu hubungannya enggak bagus dan lain sebagainya. Padahal orang yang disindir itu ada di hadapannya. Maka Hebali mengatakan, ya fulan, kamu ini ka'annaka matarabbait ala yadina. Yang ngomong ditegur, kamu ini seperti orang yang enggak pernah saya didik. Saya ini enggak suka masuk ikut campur urusannya orang. Dan saya tahu, ini kan orang ngomong sama Habib Ali, berhabib Ali suruh nasihatin. Saya tahu siapa orang yang bisa nerima nasihat, siapa yang mau dengar, siapa yang enggak mau dengar. Nasihat ini mahal. Orang yang mau dengar nasihat, kita berikan nasihat. Jangan dikit-dikit ada orang apa, kamu nasihati, tolong nasihati, ini dikit-dikit suruh nasihat. Nasihat ini mahal, orang kalau enggak mau dengar nasihat, buat apa kasih nasihat? Orang udah menganggap dirinya hebat, udah menganggap dirinya enggak perlu guru, udah menganggap dirinya paling istimewa, udah enggak bisa nerima nasihat, susah. Ini Habib Ali kemudian, kamu ini kayak enggak pernah tahu aku. Aku ini enggak suka ikut campur urusannya orang, dan aku kalau mau ngasih nasihat, aku lihat orang ini mau dengar, ubah isma' kalam, mau dengar ucapanku, aku kasih nasihat. Kalau enggak ya udah. Kalau orang itu jadi orang soleh, aku doakan aku senang. Tapi kalau orang itu belum jadi orang soleh, aku doakan biar soleh. Itu prinsipnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kemudian beliau kemudian memberikan kisah. Ini uslub dakwah Habib Ali. Ini orang yang mau disindir, yang tadi disindir ada di hadapan beliau memberikan kisah. Dulu aku dengan saudara-saudaraku ketika ayahku wafat, Habib Muhammad Nusin itu wafat, maka Habib Ali berkata pada sahabatnya yaitu Syekh Ahmad bin Ali Makarim. Kemudian aku bilang kepada Ahmad Ali Makarim, Ayahku ini sudah wafat. Dan saudara-saudaraku di Mekah itu orang-orang yang sangat warok. Mereka enggak mungkin nyentuh urusan warisan sebelum aku datang. Maka sekarang aku akan tulis surat yang isinya aku telah mengikhlaskan semua bagian dari ayahku, aku berikan kepada saudaraku. Aku enggak ngambil hak warisan. Kata Ahmad Ali Makarim, kemudian mengatakan, kamu sudah musyawarah sama ibumu? Belum. Saya enggak mau musyawarah sekarang, tapi kalau sudah, nanti saya baru mau bicara. Kamu kan tahu sendiri, yang namanya perempuan pasti sayang sama anaknya. Pasti kesian, pasti saya dilarang untuk itu. Kata Ahmad Ali Makarim, kalau kamu enggak musyawarah, saya enggak mau buatkan suratnya. Saya enggak mau ngurus untuk nganterin suratnya, musyawarah dulu. Kata Hebat, enggak usah, nanti selesai, saya baru akan bicara. Tetap akhirnya Ahmad Ali Makarim datang ke ibunya Habib Ali menyampaikan tentang urusan tersebut. Tentu Habib Ali dipanggil sama ibunya. Kemudian ibunya Habib Ali mengatakan, kata ibunya, niat baikmu insya Allah sudah dapat pahalanya. Niat baikmu wahai waladi, wahai putraku sudah dapat pahalanya insya Allah. Tapi kamu berangkat, temui saudara-saudaramu, kamu niatnya takziah, jangan nyinggung urusan warisan sedikit pun. Kamu niatnya takziah, jangan nyinggung urusan warisan sedikit pun, enggak usah kamu bicara. Kalau kamu dikasih, kamu terima. Tapi kalau enggak usah bicara, enggak usah ngomong apapun. Lah Habib Ali, perintah ibu selalu kutaati dan kujunjung tinggi. Maka beliau hari berangkat ke Mekah sama dengan beberapa kawan beliau, dan Ahmad Ali Makarim. Setelah Habib Ali berjumpa dengan saudaranya, takziah, sudah menunaikan ibadah haji, ketika Habib Ali akan pulang kembali ke Sewun, pamitan kepada keluarganya, saudaranya heran, Ali, kau datang ke sini udah sekian lama sama sekali lo enggak nanya tentang urusan warisan. Saudaranya heran. Kata Habib Ali, saya datang niatnya mau berlangsungkawa, mau takziah. Hakku pada kalian terserah saya gugurkan. Tapi kalau kalian mau ngasih aku sesuatu, aku terima. Maka kemudian dibagilah, dan urusan pembagian warisan tidak ada perselisihan sama sekali. Semua dibagi rapi. Hanya saja di dalam urusan barang-barang yang di situ bernilai. Apa barang bernilainya? Lalu kita akan anggap sertifikat, rumah, mobil, tanah, apa barang bernilainya? Harta. Barang bernilainya itu yang dimaksud adalah buku tipis catatan daripada taklimnya Habib Muhammad bin Husain. Itu yang diperjuangkan sama mereka, bukan duitnya. Ada buku tipis catatan Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kata Habib Ali, ini buku tipis pantasnya untuk anak tertua Abdullah. Akhirnya diberikan kepada putra Habib Muhammad yang tertua, namanya Abdullah. Kemudian setelah itu ada tongkat.
tongkatnya Habib Muhammad bin Husain ada tulisan namanya Ali, karena cintanya beliau sama Habib Ali. Kata Habib Ali, ini ada namaku, berarti ini harusnya jadi punya aku. Kata saudaranya, enggak, yang kamu pilih itu biasanya ada sirnya. Nah, terserah, kalau kamu undi, tetap jadinya punya aku. Diundi, betul, yang keluar namanya Habib Ali. Akhirnya tongkat, dipegang lagi sama Habib Ali, jadi miliknya Habib Ali. Kemudian juga ada cangkir. Cangkir peninggalan dari datuk mereka, Habib Syekh bin Abdullah Al-Habsyi. Itu ada cangkir. Kemudian cangkir diserahkan pada salah satu daripada saudara Habib Ali, ini cangkir untuk Abdullah. Kemudian setelah itu mereka semuanya selesai pembagian, enggak ada yang saling tegang, enggak ada yang saling berselisih, semuanya berbahagia dan dalam keadaan damai. Habib Muhammad punya kebun. Dinamakan kebunnya, nama kebunnya Ahmad Said. Kebun itu semuanya upaya untuk memperolehnya itu semua dari uang yang benar-benar halal. Hasilnya apa? Buah dari kebun itu bisa dijadikan obat. Nah, kebun itu diatur daripada pembagian warisannya, selesai semuanya dalam keadaan damai. Maka ketika itu saudara Habib Ali namanya Ahmad itu nulis surat pada saudara beliau yang lain namanya Husin, yang ketika itu enggak ada di Mekah. Nulis surat mengatakan, saudara kita Ali sudah sampai ada di Mekah, sama sekali enggak membuat kita repot datang, dan sama sekali tidak menanyakan tentang urusan warisan, dan semua urusan warisan sudah kita selesaikan bersama. Orang-orang saleh, beliau berkata begini, yang paling mengalah, paling qanaah dalam urusan warisan itu yang hidupnya paling berkah. Jadi kalau hidup kita pengen berkah, maka lakukan apa yang dilakukan oleh kaum salihin. Ikhwani rahimakumullah, saat usianya Habib Ali beranjak menuju usia 37 tahun, Habib Ali mendirikan pesantren ada di Hadramaut. Maka itu adalah model pesantren yang pertama kali berdiri ada di sana. Semua kebutuhan santri, sandang, pangan, papan, untuk tempat tinggalnya, untuk makannya, semuanya dijamin sama Habib Ali. Dan ketika itu di sana pendidikan agama baru sistemnya itu seperti halaqoh-halaqoh. Ada halaqoh majlis ta'lim, ada halaqoh majlis ta'lim. Untuk orang yang datang dari jauh, kemudian orang itu ingin menginap tinggal di kota itu belum ada tempat. Maka Habib Ali kemudian membuat tempat untuk memfasilitasi santri-santri yang akan menuntut ilmu agama. Di usia beliau ke-44 tahun, Al-Habib Ali kemudian mendirikan masjid yang beliau namakan masjid kedua adalah Masjid Riyad. Terus Habib Ali berlalu dalam keadaan dakwahnya, beliau dikenal sebagai seorang yang soleh dan seorang yang sangat dermawan. Al-Habib Ali, siapapun yang berjumpa dengan beliau, maka dia pasti akan langsung jatuh cinta karena menyaksikan indahnya akhlak Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Tidak kurang, minimal setiap hari yang Habib Ali jamu itu 170 orang. Setiap hari beliau menyembelih sekian ekor kambing untuk menjamu tamu-tamunya. Dan pernah terjadi ikhwani rahimakumullah masa paceklik, di mana ketika itu selama 3 bulan Habib Ali menafkahi seluruh penduduk kota Sewun. Bahkan bukan cuma yang dari kota Sewun, yang dari luar kota Sewun datang kemudian ke kota Sewun, yang dari pelosok-pelosok datang ke kota Sewun. Ketika orang-orang datang sama Habib Ali, Habib, yang dari daerah-daerah karena paceklik datang ke sini semua. Kata Habib Ali, alhamdulillah itu hadiah untuk kita semuanya. Itu hadiah, sekarang siapkan tempat, kita fasilitasi mereka, kasih makan mereka, dan jangan lupa siapkan guru agama untuk ngajarin mereka. Kalau kita mau ngirim guru ke rumah mereka, repot. Tapi karena adanya paceklik, ini hikmahnya, Allah Ta'ala datangkan mereka ke tempat kita, ya Allah tinggal kita kasih makan, tinggal kita siapkan guru. Ini hal yang luar biasa. Alhamdulillah, dijamu semua sampai Bali, sampai orang-orang pelosok yang datang, semuanya makan, bukan cuma dijamu jasmaninya, dijamu ruhaninya oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Yang enggak ngerti cara sholat, diajarkan caranya sholat. Yang belum bisa baca Al-Quran, diajarkan caranya membaca ayat suci Al-Quran. Bahkan ketika beliau mengadakan maulid, orang datang kumpul di kota Siwun selama 3 hari sampai 7 hari, semuanya nafkahnya tanggung sama Habib Ali. Bahkan untuk kendaraan-kendaraan mereka, tunggangan-tunggangan mereka pun setiap harinya Habib Ali juga memikirkan bagaimana makannya tunggangan-tunggangan tersebut.
Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mewasiatkan begini, Allah Allah fi iqamatid din. Hati-hati, perhatikan benar urusan menegakkan urusan agama. Wa idza aqamtumuddin batajikumuddunya. Fadunya tabaun liddin. Kalau kamu ini benar-benar ngikuti aturan agamanya Allah, maka dunia akan datang kepada kamu. Dunia ini ikut sama urusan agama kamu. Urusan agama kamu, kamu buat bagus, dunianya akan datang dengan cara yang bagus. Belum sudah menyampaikan Allah Ta'ala mewahyukan kepada dunia, ya dunia, wahai dunia, siapapun yang menjadi pelayanku, layani dia. Dan siapapun yang jadi pelayanmu, maka berbudaklah dia. Itu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala mewahyukan kepada dunia. Habib Ali menjalankan dakwah seperti itu. Maka di usia beberapa tahun sebelum wafatnya, ungkapan cinta beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tuangkan dalam bentuk karya yang istimewa, yaitu kitab Maulid Simtud Duror. Ya, mana Maulid Simtud Duror itu? Bukan Habib Ali mengarang kemudian menulis, tapi Habib Ali mengimlakkan, mendiktekan. Jadi spontanitas ekspresi cinta beliau kepada Nabi Muhammad beliau sampaikan, dan putra beliau yang namanya Habib Muhammad kemudian menulis tiga kali duduk, jadilah Maulid Simtud Duror yang saat ini bahkan di seluruh penjuru tempat manapun juga banyak yang membaca Maulid Simtud Duror tersebut. Maulid ini menjadi salah satu wasilah agar orang bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau terus berdakwah dan beliau melanjutkan perjuangan daripada guru-gurunya. Beliau menceritakan tentang bagaimana keadaan beliau dengan guru-gurunya. Beliau menyampaikan, ufiduka annani jalastu qauman hadawni bil maqali wa bil fi'ali faharraka hadbuhum qalbi fa abda gharaman minhu fi hubbil jamali rijalan ma ra'aitu lahum mathilan yuza'zi'u hadbuhum summal jibali. Aku beritahukan kepadamu, aku duduk dengan sekelompok kaum yang mendidik aku bukan hanya dengan ucapan, tapi mendidik aku dengan ucapan dan juga teladan. Pendidikan mereka, tarbiyah mereka, dorongan mereka, bimbingan mereka itu menggerakkan hatiku, menimbulkan kegandrungan di dalam hatiku untuk mencintai keindahan yang sebenarnya. Mereka adalah orang-orang yang aku tidak menemukan bandingannya mereka. Sesungguhnya bimbingan mereka, nasihat mereka yang sangat indah, sekalipun gunung itu bisa digetarkan oleh bimbingan yang indah dari mereka. Kan Habib Ali juga menyampaikan, wa ahduhumu hadwan yuharriku asmahum wa hasbuhumu anni lahum lam azal hadi. Dan aku terus menyampaikan bimbingan kepada siapapun yang mau menerimanya, dan cukup bagi mereka, aku akan terus selalu menjadi penyuruh kebaikan, pembimbing mereka semuanya. Majlis ini adalah dakwah Habib Ali kepada kita semuanya. Kalau bukan karena Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, gak akan kita semuanya kumpul bersama ada di tempat ini. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menjalankan kehidupannya dengan luar biasa. Beliau memiliki seorang sahabat, Ahmad Ali Makarim. Bukan seorang Habib, beliau bukan seorang Habib. Beliau adalah orang biasa, yang seorang pengusaha yang soleh. Beliau bukan seorang Habib, bukan nasabnya tidak bersambung pada Nabi Muhammad. Ahmad bin Ali Makarim. Tapi lihat athar dari kesolehan, athar daripada cinta apa yang terjadi pada beliau. Ahmad Ali Makarim, seorang pengusaha, beliau wiritannya setiap hari membaca 8 juz Al-Quran. Pengusaha dermawan. Beliau kadang-kadang pergi safar ke tempat yang jauh hanya untuk melunasi utangnya seseorang, bukan untuk cari untang untuk ngumpulkan harta, enggak. Pergi kerja untuk melunasi utangnya orang. Ahmad Ali Makarim ini belum wiritnya, sholawatnya sama Nabi Muhammad. Dan Habib Ali menceritakan Ahmad Ali Makarim ini tidak pernah keluar rumah kecuali dia akan mencatat niatnya, saya niat keluar rumah untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, semuanya. Habib Ali mengirim surat kepada Syekh Ali bin Muhammad Makarim, keponakan beliau yang tinggal di Solo. Kemudian Habib Ali mengatakan, sesungguhnya pamanmu adalah orang-orang yang saleh, mengisi hidupnya dengan niat-niat yang baik, dan akhirnya Allah Ta'ala mewujudkan niat-niatnya, dan afar daripada niat-niatnya yang baik Allah Ta'ala menganugerahkan pada beliau husnul khatimah. Beliau
ketika dicabut nyawanya, kalimat terakhir yang keluar dari lisan beliau adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, dengan suara keras. Maka itu kalimat terakhir yang diucapkan oleh Syekh Ahmad Ali Makarim. Setelah itu beliau menutup nyawanya. Athar, dampak daripada kesolehan selama hidup menghasilkan wafat di jalan yang Allah ridhai. Habib Ali wafat di kota Siwun pada tanggal 20 Rabiul Akhir tahun 1333 Hijriah. Habib Ali menitipkan kedua putranya di kota Solo ini. Di kota Solo ini ada dua putra Habib Ali. Pertama Habib Ahmad bin Ali yang dimakamkan di Tipes. Tipes pemakaman yang ada di sekitar Solo. Dan kemudian ada Habib Alawi bin Ali Al-Habsyi yang dimakamkan di Masjid Riyadh. Beliau berdua adalah pejuang dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kenapa hal Habib Ali diadakan di kota Solo? Karena putranya ada di Solo. Kedua putra Habib Ali ada di kota Solo, sehingga di hari wafatnya murid-murid dari Habib Ali atau murid dari muridnya Habib Ali atau murid dari pecintanya maka berkumpul di kota Solo. Tahun demi tahun demi tahun generasi berjalan sampai di masa kita sekarang ini. Tersebar murid Habib Ali di seluruh penjuru Nusantara ini, dan kita enggak akan sebutkan satu persatu namanya karena sangat banyak sekali. Yang jelas Habib Alwi adalah seorang pejuang dakwah yang luar biasa. Beliau yang mendirikan Masjid Riyadh, dan beliau Habib Alwi membaktikan hidupnya untuk berkhidmat kepada orang lain. Beliau mewasiatkan kepada putra beliau Habib Anis ketika beliau akan berangkat ke Palembang. Habib Alwi meninggal di kota Palembang, kemudian jenazahnya dibawa ke Solo. Dan Habib Alwi berangkat ke kota Palembang niatnya apa? Untuk khidmat, menyenangkan hatinya orang lain. Untuk idkhalus surur. Kondisi fisik beliau udah lemah saat itu, tapi tetap mau berangkat untuk apa? Idkhalus surur. Untuk menyenangkan hatinya orang. Maka ketika beliau akan berangkat, maka beliau berwasiat kepada Habib Anis dengan wasiat yang sangat indah. Habib Alwi mengatakan, "Wahai anakku, sungguhnya aku ingin agar engkau ini ikut di dalam perjalananku ini. Akan tetapi aku lihat kalau engkau ikut, siapa yang akan ada di sini? Tempat ini kosong. Nanti roha, siapa yang akan menjaga? Maulid, siapa yang akan menjaga? Begitu juga ibu kamu akan kesepian, saudara-saudara kamu akan kesepian. Yang mana apabila engkau ada di Solo di tengah-tengah mereka, insya Allah mereka akan dalam keadaan tenteram. Wahai anakku, kamu ikut mengantarkanku sampai ke Semarang. Nanti kalau saya dari Semarang mau menuju ke Jakarta, kembalilah engkau ke sini untuk tinggal tetap ada di kota Solo. Dan dalam keadaan apapun, berusahalah untuk tetap memakmurkan tempat ini. Tempat ini, apapun kegiatannya, kegiatan roha, kegiatan maulid, semua kegiatan keagamaan, makmurkan, tetap kamu jaga di tempat ini dan kerjakan tugas ini bersama saudaramu Habib Abu Bakar bin Ahmad bin Ali, putra Habib Ahmad bin Ali, ya, yang tadi kita sebutkan yang wafat ada di kota Solo ini. Kerjakan semua yang biasa aku lakukan di tempat ini, jangan sampai ada apapun kegiatan yang dikurangi. Roha, majlis taklim, maulid, hizib Quran, antara maghrib dan isya, sholat lima waktu berjamaah di masjid, tetap lakukan semuanya sehingga sekalipun aku nggak ada di sini, tetangga masjid ini tetap mendapati masih ada kamu di sini. Mereka nggak kesepian, maka mereka itu tetap dalam keadaan yang tenang. Maka setelah Habib Alwi memberikan wasiatnya kepada Habib Muhammad Anis, beliau berangkat ke kota Palembang, dan itulah akhir perjumpaan Habib Alwi dengan Habib Anis. Ketika itu Habib Alwi meninggal ada di kota Palembang dan dimakamkan ada di kota Solo. Hikmahnya Allah Ta'ala ingin menganugerahkan kepada beliau derajat yang tinggi. Beliau wafat sebagai musafir, wafat dalam keadaan gharib, dan beliau itu diiringi jenazahnya baik itu di lautan, kemudian melewati udara dan juga melewati daratan, diiringi jenazahnya, mengiringi jenazahnya Habib Alawi bin Ali Al-Habsyi. Kemudian selepas dari masa Habib Alwi, datanglah Habib Muhammad Anis bin Alawi Al-Habsyi. Beliau betul-betul mengamalkan wasiat daripada ayahandanya. Betul-betul nampak tidak ada satupun kegiatan di tempat ini yang berkurang. Bahkan alhamdulillah sampai sekarang pun masih tetap terjaga semuanya.
Habib Anies tidak ada satupun yang berkurang. Semua yang dilakukan sama Habib Alwi, di situ semua dilakukan oleh Habib Muhammad Anies bin Alawi al-Habsyi. Semuanya. Dari mulai rohah, maulid, hizbul Quran, semuanya ditekuni oleh Habib Muhammad Anies. Beliau dikenal sebagai seorang yang akhlaknya luhur. Habib Anies ini seorang yang sangat sederhana. Penampilannya sederhana. Habib Anies enggak punya ajudan, enggak punya asisten, enggak punya pengawal. Beliau kalau mau sholat Jumat ada di masjid, ditemani sama anaknya. Kalau kebetulan putranya ada keperluan yang enggak bisa ditinggal, Habib Anies berangkat sholat Jumat di masjid jalan kaki seorang diri. Berangkat seorang diri, pulang seorang diri. Dan kalau ambil posisi duduk, soft awal tapi posisi yang paling pojok. Posisi yang paling pojok, selalu dalam keadaan tawadhu Habib Muhammad Anies bin Alawi al-Habsyi. Senyumnya luar biasa. Berapa banyak orang datang membawa masalah yang menumpuk, begitu lihat senyumnya Habib Anies maka hilang semua permasalahannya. Pada belum menyampaikan apapun kepada Habib Muhammad Anies bin Alawi al-Habsyi. Dan salah satu peristiwa yang pernah terjadi ada di tempat yang dimana kita berdiri di saat ini. Pernah suatu ketika datang Al-Habib Husain bin Muhammad bin Abdullah Al-Haddar menghadiri qiraah siang. Ketika itu ada Habib Anies dan beliau duduk di samping Habib Anies. Selesai qiraah, apabila ada tamu, biasa qiraah dipercepat bacaan kitab, kemudian diminta tamunya untuk memberikan faedah kepada yang hadir ada di qiraah siang, di roha siang tersebut. Maka ketika itu Habib Husain diminta sama Habib Anies, Habib Husain tidak mau. Berulang kali mic dikembalikan, balikan lagi sama Habib Anies. Kemudian Habib Husain hanya mengatakan begini, saya datang ke sini hanya untuk berjumpa dan memandang Habib Anies. Seseorang yang ada di samping saya ini adalah seseorang yang kedudukannya sangat tinggi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun beliau pandai menutupinya. Seandainya saya harus merangkak dari tempat saya untuk jalan ke sini hanya untuk menatap Habib Anies, saya rasa itu cukup. Itulah Habib Muhammad Anies bin Alawi al-Habsyi. Sepeninggal Habib Muhammad Anies bin Alawi al-Habsyi, maka majlis di Masjid Riyadh diteruskan oleh putra-putra beliau dan terus makmur sampai di mana kita saat ini berada. Ikhwani rahimakumullah, penutup daripada pembacaan manakib, sebagaimana para penyuruh kebaikan, Habib Ali juga dimusuhi oleh orang yang ada di zaman beliau. Sudah merupakan sunnatullah, siapapun orang yang mengajak kepada kebaikan pasti dimusuhi, pasti dibenci, dan pasti ada orang yang berupaya untuk mengganggunya. Namun kita akan dengarkan bagaimana respon beliau kepada orang yang memusuhi beliau, dan saya akan bacakan langsung apa yang kami tulis daripada kalam beliau. Beliau mengatakan, wa kam laqina minhum min idmaril adawah li maqamina walhamdulillah lakin qalbi ridha tafi anhum ma bada lailah bitu wa ana sakhit ala ahadin minal muslimin. Berapa banyak saya temui orang-orang yang memusuhi saya, tapi alhamdulillah saya ridha dengan itu semuanya. Tidak pernah satu malam pun saya tidur dalam keadaan saya memusuhi seorang pun daripada kaum muslimin. Ma ana da'it ala ahad bal absutu lahum hali wa mali wa uwaddi naf'a lahum bi ayyi hal wa uqaddimuhum ala nafsi. Aku enggak pernah mendoakan kejelekan sama satu orang pun. Bahkan justru aku berusaha mengerahkan semuanya, tenagaku, apapun yang aku miliki, hartaku, aku ingin ngasih manfaat kepada orang lain. Bahkan aku akan mementingkan mereka yang memusuhi aku sekalipun dibandingkan diriku sendiri. Wa kam laqitu min ahli asri mimman qabalana bil adawah wa qabaltuhu bil hilm. Walhamdulillah qalbi mayatakaddar min ahadin abadan. Berapa banyak yang ada di zamanku ini yang datang memberikan padaku permusuhan, aku memberikan kepada mereka kesantunan. Alhamdulillah hatiku tidak pernah menjadi keruh oleh siapapun selama ini. Walau qabaluna ahlu asri kulluhum bil adawah lamma taharakat minni sya'rah wahidah. Seandainya semua yang ada di zaman semua musuh aku, satu bulu pun enggak akan bergerak. Illa inni uhibbu ayyakunu salihin. Hanya saja aku ingin mereka jadi orang-orang yang saleh.
hadina muhtadin, mereka jadi orang yang dapat petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Dan selama aku masih bisa diizinkan aku untuk memberikan pertolongan kepada mereka, aku akan berusaha agar aku bisa memberikan pertolonganku kepada mereka dunia dan akhirat. Aku akan berusaha menjadikan mereka semua orang yang selamat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, mudah-mudahan insyaallah apa yang kita baca di tempat yang penuh dengan keberkahan ini membawa kemanfaatan untuk kita semuanya. Ya Rabbi Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu, pandanglah kami dengan pandangan cinta-Mu. Ya Rabbi Allah, singkirkan kesialan dalam kehidupan kami, singkirkan keburukan dalam kehidupan kami. Ya Rabbi Allah, kami yang datang semuanya berkumpul di tempat ini, jangan Kau pulangkan kami dalam keadaan tangan kosong. Kabulkan semua harapan kami, kabulkan semua hajat-hajat kami, kabulkan semua doa-doa yang ada di dalam hati dan terucap oleh lisan-lisan kami semuanya. Ya Rabb ya Allah, saudara-saudara kami yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, yang ada di Lebanon, ya Rabb ya Allah, angkatlah penderitaan mereka semuanya. Jadikan mereka mendapatkan kemenangan atas musuh-musuh mereka. Ya Rabb ya Allah, turunkan kelembutan-Mu di dalam takdir yang sedang menimpa mereka. Jadikan mereka merasakan kenyamanan, mereka merasakan ketenteraman sekalipun di tengah kondisi yang seperti itu. Ya Rabb ya Allah, ya Rabb ya Allah, jadikan kami semuanya orang-orang yang saleh, jadikan kami semuanya orang yang hatinya bersih. Ya Rabb ya Allah, singkirkan permusuhan dari hati kami, singkirkan kebencian dari hati kami. Ya Rabb ya Allah, berkat Habib Ali, semoga kami pulang tidak ada kebencian di dalam hati kami kepada siapapun. Ya Rabb ya Allah, ya Rabb ya Allah, orang-orang tua kami yang sudah meninggal dunia, terimalah semua amalnya, terutama orang-orang tua kami, tokoh-tokoh kami, guru-guru kami yang pernah duduk di majlis ini. Ya Rabb ya Allah, terimalah semua amal kebaikan mereka. Jadikan majlis ini menggembirakan hati mereka, jadikan majlis ini menyenangkan hati mereka, dan tunjukkan, pertontonkan kepada mereka, ya Allah, kami generasi penerusnya telah meneruskan yang mereka jalankan. Jadikan mereka tidak khawatir dalam keadaan kami, dan jadikan mereka tidak khawatir dalam keadaan anak-anak cucu kami semuanya. Ya Rabb ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan putra-putra kami putra-putra yang saleh dan salihah. Ya Rabb ya Allah, sebagai Habib, bagaimana Habib Muhammad berhasil mendidik Habib Ali, jadikan kami orang tua yang berhasil mendidik anak-anak kami. Jadikan kami orang tua yang berhasil mensolehkan anak-anak kami. Jadikan kami orang tua yang berhasil menjadikan anak-anak kami orang yang pantas dibanggakan di jalan-Mu ya Allah, dan dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb ya Allah, problem hidup kami yang menumpuk, selesaikan semua ini ya Allah, selesaikan semuanya ya Rabb. Jadikan majlis ini adalah perubahan dalam kehidupan kami semuanya, perubahan ke arah yang lebih baik, perubahan menjadi kami hatinya semakin lembut, semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Rasulullah, semakin dekat dengan Habib Ali, semakin dekat dengan para awliya Allah wassalihin. Ya Rabb ya Allah, terimalah semua amal kebaikan kami. Kami telah berkumpul di tempat ini dari Roha, sekarang acara hall sampai besok maulid, semoga menjadi pertemuan yang mendatangkan keberkahan untuk kami semuanya. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu, panjangkan usia kami dalam keadaan taat, sehat walafiat, dan akhiri usia kami semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam, rabbi fanfa'na bi barakatihim, wa hdinil husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afatin minal fitani, wa lafu minkum.